Kembali lagi dengan Mak Mimin. Mak Mimin kali ini datang dengan berita update-nya, yaitu pembahasan 6 artis cantik yang pernah menjadi anggota Paskibraka, pasukan pengibar bendera, yang tentunya publik belum mengetahuinya siapa saja itu. Namun sebelum lanjut, yuk aktifkan tombol notifikasi dan subscribe Anda agar Mak Mimin lebih semangat memberi info terupdate seputar selebriti tanah air Indonesia. Dan jika sudah, yuk kita simak videonya kembali. Potret lawas 7 artis seleb cantik saat jadi paskibra, Vicky Su jadi sorotan. Selain melewati seleksi super ketat, mereka juga harus menjalani latihan fisik berbulan-bulan. Prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih menjadi rangkaian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan di halaman Istana Negara. Dalam prosesi itu, sosok gagah pasukan mengibar bendera Paskibraka tak luput mencuri perhatian. Tergabung menjadi salah satu anggota Paskibraka tentu menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih pencapaian tersebut tak mudah diraih. Selain melewati seleksi super ketat, mereka juga harus menjalani latihan fisik berbulan-bulan. Sederet seleb cantik ini pun pernah merasakan pengalaman yang membanggakan tergabung sebagai anggota Paskibraka. Untuk mengenang momen tersebut, enggak jarang dari mereka mengunggah potret lawasnya saat bertugas di Hari Kemerdekaan bangsa ini. Biar enggak penasaran, yuk simak rangkumannya Prilonet dari sebagai sumber mengenai potret lawas seleb cantik saat jadi Paskibraka 17 Agustus. Pada tahun 2014, Hana Saraswati terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka dalam perayaan HUT RI di Provinsi DKI Jakarta. Itu pun dengan Dea Anissa atau akrab disapa Dea Imut, mantan artis cilik ini aktif terpilih menjadi anggota Paskibraka di sekolahnya SMA Negeri 38 Jakarta pada 2011 silam. Artis senior pun Desi Ratnasari begitu bangga terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat. Ia dipercaya membawa baki bendera pada upacara Hari Kemerdekaan RI tahun 1987. Pembawa acara Tina Talisa juga terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 1995 silam. Tak luput pula anak dari pelawak senior yaitu Indro Warkop, Hada Kusumo Negoro begitu bangga. Hada Kusumo Negoro begitu bangga bisa mewakili sekolahnya menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional pada 2011 silam. Artis senior juga pernah menjadi anggota Paskibraka yaitu Ayu Diapasa. Mengungkapkan pengalamannya menjadi anggota Paskibraka pada tahun 1980 silam di Istana Negara, ia terpilih bersama 54 orang wakil dari 27 provinsi Indonesia. Enggak banyak yang tahu, ternyata Vicky Su juga pernah terpilih menjadi anggota Paskibraka pada tahun 2000 silam dan mengunggah potret lawasnya, nama aslinya jadi sorotan yaitu Vicky Veranita Yudasoka. Kami segenap tim mengucapkan dirgahayu negeriku, lekaslah sembuh dari sakitmu, jangan biarkan rakyatmu bertahan sehat di bumi pertiwi yang sakit. Merdeka Indonesiaku. Terima kasih sudah mampir di video Mak Mimin dan sampai jumpa di video selanjutnya.